Ini alatnya nanti dimasukkan seperti ini, baru pisaunya dimasukkan seperti ini. Ya wis Pak Sono, Mas. Drum lebih ini. Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar lagi untuk membuat drat pipa ini. Jadi pipa ini nanti akan dibuat drat menggunakan alat senai. Nah, kemudian ini adalah alat-alatnya. Ini ada berbagai ukuran, nanti disesuaikan dengan ukuran pipanya. Jadi ada banyak sekali ukuran alatnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini adalah proses untuk melakukan senai. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan pekerjaan seperti ini, dipastikan menggunakan APD ya, untuk perlindungan tubuh kita supaya tetap aman. Kemudian jangan lupa dikasih cairan oli supaya tetap licin, dan pisaunya nanti bisa tumpul untuk memotong besinya. Seperti ini caranya. Untuk menggunakan alat ini nggak bisa sembarangan ya, nanti karena di alatnya itu ada semacam alat untuk mengukur atau menyetel dari kedalaman drat yang dihasilkan. Nah, itu sedang disetel, nanti disesuaikan dengan kedalaman dratnya. Caranya seperti ini, terus dibolak-balik, maju mundur supaya nanti hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. As. Kemudian ini adalah materialnya. Di dalamnya ada drat yang nanti akan dipasangkan di pipa yang tadi dilakukan senai atau dilakukan pengedratan. Seperti ini ya. Nanti kalau yang tadi disenai sudah jadi, nanti dicoba dimasukkan ke sini. Iki mau sing nyoba kan? Loh. Nyoba, Pak. Nah, ini kita coba. Wis manis. Oke ya. Tinggal ngencengi, wis. Oke. Ini adalah alat cek valve. Atau dipasang kalian. Di sini toh. Kok ukurane kono? Wis. Karo kenane. Iki lho. Jadi seperti ini alatnya. Ini di dalamnya ada semacam pisau atau gigi-gigi yang nanti akan membuat jalan atau membuat rute atau apa istilahnya lah. Yang penting nanti pisau ini nanti akan membuat drat di pipa atau di besi seperti ini. Kemudian kalau sudah dirasa pas dan sesuai dengan kebutuhan di bagian dratnya, kita pasangi seal tip seperti ini supaya nanti tidak ada kebocoran pada saat ada tekanan atau ada cairan di dalam pipa ini. Ya. Kemudian kita pasangkan lagi. Kunci pinggir.
Kemudian kita akan kencangkan menggunakan alat. Kemudian nanti untuk memastikan bahwa hasil senai kita atau membuat rat kita aman, nanti akan dialiri angin di dalamnya. Kemudian di sini akan disemprot pakai sabun. Nanti kalau tidak ada gelembung, artinya pekerjaan kita berhasil, seperti itu. Mungkin itu video singkat dari saya, cara untuk menggunakan alat senai untuk membuat drat pada pipa. Terima kasih telah menonton video ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. Lagi.